Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kami merasa senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku untuk bertemu dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan ini. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang berjudul usai sholat hajat, bacalah istighfar dan sholawat mustajab ini. Niscaya Allah meridhoi apapun hajatmu. Namun sebelumnya ingin kami berharap kepada saudara-saudaraku untuk membiasakan diri menyimak video dari awal sampai dengan akhir, sehingga diperoleh kepahaman yang baik dan terhindar dari kesalahpahaman. Selanjutnya, juga akan menjadi lebih baik jika Anda berkenan like, share, komen, dan subscribe pada video yang ingin kami tayangkan ini. Selanjutnya, baiklah mari kita lanjutkan yang pertama. Apa tujuan dari sholat hajat? Sholat hajat dilaksanakan dikarenakan kita mempunyai hajat atau keperluan, baik keperluan kepada Allah maupun kepada manusia. Melalui sholat hajat, kita bisa meminta kepada Allah dengan amalan-amalan yang sungguh akan lebih baik. Karena membaca Al-Quran di saat sholat dengan di luar sholat sungguh sangat berbeda pahalanya. Ketika kita dalam keadaan sholat, maka satu huruf bacaan Al-Quran yang dibaca akan dihargai oleh Allah dengan 100 kebaikan. Jika kita hanya mendengarkan Al-Quran di luar bacaan sholat, kita hanya akan menerima satu pahala kebaikan. Itulah perbedaan yang luar biasa. Jika kita sholatnya duduk, maka bacaan Al-Quran satu hurufnya dihargai dengan 50 pahala kebaikan. Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan contoh bagaimana jika kita punya hajat, punya keperluan kepada Allah, atau perlu kepada saudara-saudara kita sendiri, maka cara yang terbaik adalah melalui yang namanya sholat. Dan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya dan meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi, Allah sudah memberitahukan jika kita ingin minta pertolongan Allah, maka satu, bersabar, yang kedua, sholat. Jadi, ketika sudah berdoa, kita harus sabar menunggu. Jangan menyegerakan, mengatur-ngatur Allah untuk menyegerakan mengabulkannya. Karena Allah hanya akan mengabulkan sesuai dengan yang dikehendaki, bukan karena aturan-aturan kita. Kemudian, yang kedua, zikir setelah sholat hajat yang perlu diamalkan adalah yaitu zikir istighfar. Istighfarnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Itu sudah cukup. Artinya aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Sebanyak berapa?
100 kali. Mengapa beristighfar? Karena beristighfar itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Dan hajat kita menjadi tidak terkabul bisa jadi karena kebanyakan dosa kita. Maka setelah kita beristighfar, insya Allah, Allah akan memberikan ampunan dan kita bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga apa yang dihajatkan oleh kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita menjalankan perintah Allah dengan sholat hajat, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ya. Dan Allah itu suka orang yang bertaubat. Yaitu Allah menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Ini ya yang pentingnya kita beristighfar. Kemudian setelah itu ada satu amalan solawat untuk menggapai ridho Allah. Jika solawat ini diamalkan, maka ridho Allah akan diberikan kepada kita, sehingga apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah, yang namanya solawat ridhoiyah. Ya, solawat apa? Solawat ridhoiyah. Yang ini dulu disampaikan oleh Syekh Ahmad Dardir Al-Khalwati, yang disebut juga sebagai bapak berkah karena kemanjurannya ketika berdoa. Ya, ya Abu Barkah ini sangat terkenal, doanya sangat diijabah oleh Allah. Ya. Nah, kemudian selawatnya seperti apa? Yaitu bacalah selawat ridhoiyah sebanyak 70 kali. Menurut sebagian ulama, barang siapa membaca sahabat ridhoiyah sebanyak 70 kali, kemudian berdoa, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bunyinya adalah demikian, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suratan ridho, wardo an ashabihir ridho-ridho. Yang artinya, ya Allah, berikanlah karunia kesejahteraan atas junjungan kami, Nabi Muhammad. Kesejahteraan yang diridhoi dan diridhoilah kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini sholawat untuk membuka keridhoan Allah. Agar dibuka ridhonya dan dikabulkan semua hajatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita sehingga Allah meridhai apapun hajat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.